sebenarnya easy 5km. Kita collaborate dengan Mualim juga untuk kita bagi dorang exposure dan tahulah apa itu Mualim dan sebagainya. Sebenarnya yang paling penting sekarang ni, kita nak suruh beginners minat dalam sukan. That's why kita dekat Kuni ni, kita suka buat benda yang sangat-sangat easy dan enjoy. Sebab sukan sepatutnya enjoy lah. Yang buat 4 loop dekat Tasik 7 ni, which is dalam 5.4km macam tu. Dan yang paling special sekalinya, sebenarnya kita ada lucky draw untuk slot ke Mualim. Itu yang best. Kita orang punya registration 81 dan kita orang terpaksa tutup. Kita orang tak boleh kita sebab at the end of the day, ramai-ramai pun kalau kita tak ada nak touch personal, rugi juga. So roughly tadi dalam group photo, saya rasa mungkin turn out dalam 50 orang. 50 orang. Laju sangat. Ini betul-betul face 8 lemak. Aku akan check nanti jam pesa. Jam pesa aku akan check. Saya betul-betul. Awak boleh kena kapi. Saya memang ni kapi. 9-11 tak boleh aja tak nak bagi dia tahu sebab tarik 56 betul tapi 10 kali jadi rosaklah komen 56 betul 9 aku tengah mana ada scam 848 Okay. Tak dipundang kan tu? 15 saat consider okay sebenarnya untuk buffer Boleh 5-4-6. Tapi minggu depan kalau kita orang ada lagi, tolong request 5.5. Hari ni ramai yang hadir. Kita pun tak sangka sebab kita open menu 5KM Easy. Lepas tu memang dia punya target tu nak cari pelari-pelari baru lah. Pelari beginner ni yang kadang-kadang dia takut nak join group-group lari ni, untuk join lah kita punya session. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, ramai pula tiba-tiba geng-geng podium runners pun nak join sekali lah. Pelari-pelari sederhana pun datang join recovery run. Sesi nak buat recovery run sebab pas race kan. Okay, so next bila kita punya event sambungan ni? Okay, kita punya next event ni kena nantikan. InsyaAllah next week kita ada acara yang lain untuk bersama dengan anda semua. Nak tahu kena follow lah kita punya Instagram Kruni. Kruni. Okay, alright. Nanti kita share link dia kat bawah. Alright, okay, thank you jap. Okay, thank you coach. Alright.